Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan ASM Channel. Ya, kali ini aku akan memberikan tutorial cara memperbaiki ini lampu sen yang mati semua ini, gak hidup. Gak mau nyala ini, sudah dikontak. Klakson hidup. Ya, ini klakson hidup. Ratingnya nggak nyala. Ya, langsung saja kita cek bohlam. Apakah bohlam ada yang putus? Kita cek. Ternyata bohlam tidak putus ini, tapi lampu sen nggak hidup ini semua. Ya, langsung saja kita cek bagian ini saklar. Cek bagian saklar, kita buka ini padok depan. Kita lepas saklar, cek saklarnya atau mungkin ada yang rusak. Kita lepas ini baut patok depan. Kita lepas ini patok depan. Ini lepas. Setelah baut lepas semuanya, kita tinggal ini lepas saklarnya. Kita coba di sini, kita langsungkan saja ini saklarnya. Kita nyalakan kontak. Apakah menyala lampunya? Kita langsungkan tanpa saklar. Dan ini tidak menyala, ini masih mati. Masih mati ini, tidak mau hidup. Ya, kita selanjutnya langsung cek aja ini bagian depan. Kita lepas ini bodi depan ini untuk mengecek flasher apakah kabelnya putus atau yang flashernya ya rusak. Kita lepas ini cover depan. Kita lepas ini baut dudukan plat nomor. Kita lepas baut ini bodi depan. Kita lepas bodi ini flasher. Ini flasher kita coba, kita langsungkan ini kita langsungkan pakai kabel. Apakah menyala?
Dan ternyata ini ya, ini nyala, berarti ini flashernya rusak. Ini flashernya rusak dan harus ganti. Ini kita ganti flasher. Kita coba dengan ini. Ini nyala. Ya, ini kerusakan berarti flashernya ini rusak ini. Ini harus ganti yang baru. Ini flashernya rusak. Kita lepas. Ini sudah rusak ini. Kita ini ganti yang baru. Ganti yang baru. Ini sudah menyala. Ya, selanjutnya kita pasang kembali. Pasang kembali saklar. Ya, selesai juga. Ini ratingnya sudah menyala ini. Kan ada di ini flashernya mati dan harus diganti. Ini sudah menyala, ini sudah menyala. Ya, terima kasih telah menonton.